Janet. Hai Kenneth, ada teman-teman di rumah juga loh. Halo guys, aku Kenneth. Dan aku Janet, balik lagi bareng kita di acara One Day Trip with Janet and Kenneth. Hari ini lagi cerah banget nih, warna-warni pula. Dan udaranya segar banget. Kira-kira kita lagi ada di mana ya? Aku tahu nih, Net. Saya mencium bau-bau. Oh, Kalijodo. Kira-kira Kenneth tahu nggak nih asal usul nama Kalijodo ini dari mana? Kira-kira dari mana, Net? Kali dan Jodoh, itulah sejarahnya. Dulu tempat ini digunakan untuk perayaan budaya Tionghoa bernama Pechun. Uniknya lagi, salah satu tradisi dalam perayaan Pechun adalah pesta air, yang di mana para muda-mudi lelaki dan perempuan bersama-sama menaiki perahu melintasi Kali Angke. Ada aturannya juga, Ken. Jadi, jika seorang lelaki senang dengan perempuan yang berada di perahu lain, maka dia akan melempar kue Tiong Chupia ke perahu si wanita. Dan kalau perempuan itu juga menyukainya, maka ia akan melempar balik dengan kue yang sama. Oh, gitu ya. Nah, teman-teman, kita sekarang udah ada di skateparknya Kalijodo nih. Nah, di skatepark ini ada banyak banget komunitas-komunitas olahraga yang kita nggak biasa temuin. Ada komunitas skateboard, ada komunitas sepatu roda, sepeda, dan masih banyak. Nah, karena lagi ada yang main skateboard tuh, gimana kalau kita samperin dan minta diajarin dikit tentang trik-trik skateboard? Yuk, woy, langsung. Kalijodo merupakan salah satu kawasan ruang terbuka hijau yang terletak di ibu kota DKI Jakarta. Jadi guys, dulu Kalijodo ini terkenal dengan tempat prostitusi. Bener gak, Net? Iya, bener banget, Ken. Kalijodo sebagai tempat prostitusi telah berhasil ditutup oleh pemerintah DKI Jakarta yang pada waktu itu dipimpin oleh Bapak Basuki Cahayapurnama atau lebih dikenal dengan Ahok. Kini Kalijodo kembali pada fungsi awalnya, yaitu sebagai kawasan ruang terbuka hijau. Jadi, sekarang tempat ini dapat digunakan sebagai area bermain dan juga berolahraga oleh masyarakat sekitar. Tak jarang, pengunjung dari luar juga turut meramaikan suasana indah di Kalijodo. Ditambah lagi nih ya, Kalijodo itu punya skatepark yang luas banget. Banyak sekali loh komunitas-komunitas skate yang sering berkumpul untuk latihan rutin di Kalijodo. Selain cuci mata dan berolahraga, kita juga bisa menikmati berbagai makanan dan minuman yang enak di sini. Pusat jajanan selera rakyat atau Pujasera yang terjajar rapi dan menggiurkan siap untuk melayani perut kamu yang keroncongan. Menyediakan cemil-cemil nih. Nah, benar banget, Net. Selain kalian bisa beraktivitas dan berolahraga di Kalijodo, kalian bisa pesan makanan dan minuman yang ada di sekitar Kalijodo. Nah, langsung aja yuk kita cobain. Oke. Tapi teman-teman jangan lupa habis beraktivitas cuci tangan dulu ya sebelum makan. Betul. Tadi kita udah cuci tangan kok, jadi boleh langsung. Oke.
Yang pertama aku mau cobain yang orange-orange ini nih. Terlihat segar sekali. Jadi seperti pada umumnya, ya ini jus jeruk gitu ya. Jus jeruk, tapi jeruknya diperas langsung. Jadi ini jus jeruk murni ya guys. Betul. Dan ini masih kelihatan ada bijinya, biji jeruknya, terus ada bulir-bulirnya juga tuh. Nih. Wah, seger. Enggak mau. Ulek, kok enggak mau? Kamu yang itu aja. Iya, bagi-bagi kali. Enggak mau yang itu aja. Iya, yang itu aja. Enggak mau pokoknya. Oke, beginilah guys ya, kalau maksudnya ini cewek ya. Emang enggak bisa ngalah, maklum. Tapi segar banget, jadi nggak boleh bagi-bagi sama Ken, biar aja kan minum yang itu. Oke, okay, kalau Janet nggak mau bagi-bagi, aku juga punya jus yang ada di sini. Ini namanya jus alpukat. Oke, Net, kamu nggak bagi jus jeruk? Ijo-ijo gini bukannya jus melon ya? Oh, enggak. Kalau ini beda. Ini jus alpukat yang di jus langsung. Kemudian di atasnya dia dikasih susu kental manis rasa coklat. Gue yang cobain. Iya. Aku yang coba. Kalah pasti segeran ini. Sorry nih, kalau segar, jus jeruk boleh menang. Tapi kalau alpukat ini tekstur creamy-nya sama manisnya dapat banget. Ini cita rasa khas orang Indonesia banget. Manisnya pas di lidah. Gendut tahu minum itu. Yeah, kalau aku mah enggak usah takut gendut. Segeran ini. Kalau aku mah enggak usah takut gendut. Ya udah, kita enggak usah lama-lama, Net. Ini kita langsung bahas yang lain. Iya, lapar nih. Kita bahas nih di sini. Ini seperti the main course ya. The main course. Oh, the main course. Agak susah. The main course. Ya. Yes. Coba susah ngomongnya, yes. Coba. And the main course is kebab. Kamu tahu enggak nih? Oh, contoh. Waduh, tahu. Nah, kebab itu? Kebab itu apa ya? Kebab itu bahasa Inggrisnya kepiting. Enggak, itu crab. Oh, crab, bukan kebab. Crab. Sorry, Bang. Okay. Sorry, okay. Itu crab. Pokoknya ini itu lapisan kulit tepung. Jadi kemudian dipanggang. Di bulat, dalamnya itu dikasih daging panggang. Oh gitu. Untuk yang ini itu dagingnya dia beef ya. Oh beef. Nah, jadi dipanggang. Jadi langsung aja kita cobain. Bisa. Cobain. Kenapa tuh? Aduh, makan bijinya. Coba punya dulu sini. Bagi gue? Sama bagi aku? Bagi nggak? Mau? Pegang. Nah, kamu cobain dulu. Jadi sampai jangan cobain, aku mau cerita. Kebab ini, kerasnya itu benar-benar garing di luar dan di dalamnya itu tasty. Dia ada sausnya itu berasa banget kan, Net? Jadi ada mayones, saus, dan daging ini berbalut bagus banget, nyampur banget. Gurih, enak, dan yang pasti mengenyangkan. Langsung aja kita next, kita taruh dulu, Net. Udah taruh. Oh, taruh dulu. Iya. Ya, galak. Nah, abis makan yang kriuk-kriuk nih, kita beralih ke tempe mendoan. Tempe mendoan. Jadi, sini tentunya tempe mendoannya udah yang paling gede di atas meja, benar ya? Oh iya, iya sih benar paling gede. Benar ya. Oke, kita langsung. Benerin aja guys, kalau enggak, rewel. Iya, mending dibenerin aja. Nah, jadi tempe mendoan ini ada tempe dan tahu digoreng dengan tepung, kemudian kriuk-kriuk, tapi ciri khasnya adalah ditambahin dengan bumbu kacang. Nah, jadi mungkin agak anyep-anyep tapi dijamin pasti enak, cobain yuk. Oke, aku dulu kali. Duluan. Wes enggak bisa. Sendok. Udah pakai tangan aja deh. Enak ya? Kasih dulu dong ke teman-teman. Jadi ya. Ternyata nah, bumbu kacangnya ini dikasih cabai juga, teman-teman. Kagak ada pedes-pedes gitu ya. Terus kayak menyegarkan kali. Benar. Nanti aku cobain tempe, mau cari tahu. Wah, tadi tahu, coba buka kamu cari tahu. Aduh. Salah, maksudnya tahu goreng, teman-teman. Maafin ya guys. Bukan mencari tahu. Kalau capek olahraga, memang kadang-kadang jadi ya blur dikit. Butuh asupan gizi nih, makanya makan dulu kita. Coba. Ada tahunya nggak? Ada ini. Tahunya juga digoreng dengan tepung. Jagung. Jatuh. Gara-gara kayak panik. Gara-gara kayak pokoknya. Gak usah grogi makanya kalau deket-deket gue. Biasa aja dong. Jangan grogi. Nah, jadi tahunya ini digoreng dulu dengan tepung. Kemudian disiram juga bersama dengan tempenya tadi dengan bumbu kacang. Enak. Gimana, Net? Kamu suka gak tempe mendoan ini?
Ya boleh lah tema mendoannya. Oke. Karena ini kan pedes-pedes gitu kan. Jadi kalau lagi ngantuk tuh tiba-tiba sering gitu. Cocok banget buat kalian yang abis capek olahraga. Ini makanan yang tepat, makanan yang cocok. Dan tahu tempe itu sumber protein yang cukup baik guys. Jadi sehat sekali bapak sehat ini sekali. Ya. Sehat sekali bapak ini. Kita langsung lanjut aja. Nggak usah lama-lama. Kita santap apa yang cukup menarik. Ini kayak dadar gulung deh. Nah, kayak dadar gulung. Mm-hmm. Tapi ini bukan dadar gulung. Apa kau dong? Pegang. Ini dingin di dalamnya. Dingin ya? Jangan-jangan? Apa itu? Apa? Ih, jadi tangannya semua. Oke. Guys, kalau yang ini itu namanya kebab durian. Kebab yang ini unik. Iya, udah tahu isinya durian. Nah, udah tahu isinya durian. Kita cobain. Banyak-banyak, habisin sama Kenneth. Dikit aja deh. Guys, aku ngerasain banget di dalam ini bukan cuma serai durian yang sangat manis dan enak, ada juga ditambahin jelly kecil di dalamnya. Jadi dan daging durian itu benar-benar langsung dari buahnya ya. Ngejreng banget. Jadi kayak berasa kalian makan durian asli, cuman ada kulitnya di luar. Betul. Oke, habisnya. Jangan-jangan taruh dulu lagi. Nanti kita habisin. Nah, yang terakhir nih, gelasnya lucu ya. Gelasnya lucu nih, tapi sebenarnya ini adalah es durian. Jadi es durian ini, cobain. Nah, es durian ini gimana Net? Bakal mau ceritain. Jadi es duriannya benar-benar olahan asli durian. Yang dagingnya masih berasa tekstur duriannya, kayak kalau kalian suka makan durian tuh pasti berasa kan teksturnya kayak ada serat-serat gitu kan. Serat-seratnya itu berasa banget. Serat-seratnya masih ada. Dan tidak ditambahin gula teman-teman, karena di sini bisa terasa kalau duriannya lebih kental dan manisnya tidak berlebihan. Nah, Net, kita langsung aja lanjut ke minuman yang terakhir. Nah, ini tuh ada bubble drink. Segar-segar gitu ya. Warna biru tuh dari rasa apa coba, Ken? Kalau warna birunya ini, aku rasa-rasa ini pasti dari rasa bubble gum. Yakin bukan cotton candy? Ah, udah pasti kalau ini. Ya udah cobain deh rasa apa emangnya. Nah, sebelum kita cobain, kita jelasin dulu topping yang ada di atas. Di atasnya ini ada apa? Ada Coco Crunch. Terus ada keju. Nah, benar. Langsung ya kita cobain dulu. Variasinya cukup banyak ya. Keju, Coco Crunch, dan bubble. Dan kejunya itu ada di bawah juga nih. Kalau kalian kelihatan, ada kejunya juga di bawah. Dan yang belum kita bilangin, itu adalah ada choco chipnya juga yang ternyata tenggelam di dalamnya. Jadi di sini kurang lebih ada 3 campuran yang lebih. 3 campuran yang lebih dan di dalamnya ini. Bubble-nya kenyal-kenyal gimana gitu ya. Benar banget. Nah, jadi teman-teman, kita mau habisin dulu semuanya. Seperti biasa, kita tidak akan terlihat dengan habis ini. Kita ketemu di spot selanjutnya. Bye. Oke guys, kali ini kita udah sampai di Taman Kalijodo. Nah, dan di belakang kita udah ada mural yang keren banget. Nah, di sini kita mau ngapain ya? Kira-kira kita ngapain ya? Tahu nih, ada challenge buat kalian. Oh, nah Net, bener banget. Kalau nonton ODTW nggak ada challenge-nya. Itu emang belum afdol. Nah, langsung aja ya. Jadi challenge-nya adalah cari spot foto sebanyak-banyaknya dalam waktu 1 menit dan foto yang terbanyak akan menjadi pemenangnya. Udah jelas kalah lah Kenneth, narsis begini. Nantangin gue? Iya. Nantangin aku? Okay. Yaudah, 1 menit nih. 1 menit ya. Kita mulai dari? Dimulai dari sekarang. Later, 6.5 hours later, a few inches later, day 2, day 3, day 4, a few moments later.
Net, kalau soal lari, emang aku yang menang. Iya, tapi di lomba foto tadi, aku yang menang. Aduh, aku kalah lagi guys kali ini. Ya udah, yuk pamit aja. Nah guys, jangan lupa selalu saksikan One Day Trip with Janet and Kenneth di tv.umn.ac.id setiap jam 7 malam. Hari Jumat. Hari Jumat. Atau kalau misalnya kalian ketinggalan, langsung bisa nonton di YouTube kita di UMN TV. Dan jangan lupa besok nonton web series Diandra hanya di YouTube UMN TV. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Dah. Dua, tiga. Roll. Camera. Roll. Kevin. 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 Kevin.